Assalamualaikum. Halo kan Mama Sa, ketemu lagi di channel saya. Semoga penonton dan subscriber Maya Rosita Channel selalu diberikan nikmat sehat, kebahagiaan, dan rezeki yang berkah. Amin. Hari ini Mama Sa Maya Ros mau bikin kue gupek gula merah. Kue ini adalah salah satu kue tradisional jadul olahan dari sagu dan tape singkong. Langsung aja yuk kita simak videonya. Dan jangan lupa di like, subscribe bagi kalian yang belum subscribe dan share ya. Sekarang kita langsung aja ke bahan-bahannya. Di sini saya pakai 500 gram tape singkong yang sudah saya buang sumbu tengahnya. Kemudian 100 gram tepung sagu. 200 gram kelapa parut yang sedang ya, jangan yang tua dan kulitnya sudah dikupas. Selanjutnya 1 sendok teh garam, setengah sendok teh vanili bubuk, dan 75 gram gula merah yang sudah saya sisir halus. Sekarang kita haluskan dulu tape singkong. Kita haluskan pakai garpu aja. Selanjutnya, kita campurkan kelapa parut, garam, dan vanili bubuk. Kemudian gula merah. Setelah itu kita aduk sampai rata. Kemudian kita tuangkan tepung sagu. Setelah itu kita aduk lagi sampai rata. Oke, ini adonannya sudah selesai. Selanjutnya saya mau bungkus adonannya. Di sini saya sudah siapkan daun pisang yang sudah saya cuci bersih, kemudian saya jemur supaya daunnya lemes dan tidak kaku. Cara membungkusnya bisa disesuaikan dengan selera. Di sini daun pisangnya kita bentuk corong dulu. Kemudian kita isi adonannya sebanyak 2 sendok makan. Setelah itu kita tekuk daun bagian tengah. Kemudian kita tekuk lagi daun bagian kiri dan kanan. Kemudian kita gunting sisa daun. Ini sisa daunnya kita gunting dulu. Kemudian langsung kita masukkan sisa daunnya. Ini dia, jadinya seperti ini. Kita bungkus lagi adonannya sampai habis. Caranya sama seperti di awal. Setelah selesai semua adonannya kita bungkus. Sekarang kita kukus. Di sini saya sudah panaskan air kukusan. Kita kukus adonannya selama 30 menit dengan api sedang. Setelah 30 menit, kita buka tutup pancinya. Ini kue gupek gula merahnya sudah matang.
Sekarang kita angkat dan kita tunggu hangat, baru setelah itu kita sajikan. Ini kue gupek gula merahnya sudah hangat. Bungkus kuenya juga rapi. Dan cara buatnya mudah, cuma diaduk aja. Aroma tape dan gula merahnya harum. Dan ini teksturnya terlihat lembut. Cocok untuk teman ngopi atau ngeteh di rumah. Sekarang kita coba. Kue gupek ini rasanya enak, legit dan manisnya pas. Terima kasih sudah menonton video saya. Sampai ketemu di resep berikutnya. Dan jangan lupa di like, subscribe bagi kalian yang belum subscribe supaya channel saya bisa lebih berkembang. Dan tekan loncengnya ya supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Assalamualaikum.